Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi proses pemasangan stiker untuk bodi belakang Yamaha Vilano guys. Harus hati-hati sekali karena stikernya yang dipasang adalah stiker putih bening ya. Harus pelan-pelan sekali supaya stikernya itu tidak rusak ya. Lihat guys, stikernya tidak berawan ya guys, tidak ada awannya. Harus betul-betul hati-hati sekali kita pasang supaya stikernya tidak berawan guys. Biasanya kalau stiker yang bening ini dia kalau misalnya salah diselip aja bisa berawan guys. Dengan keahlian masing-masing dari tukang pasang, jadi untuk pemasangannya itu kalau di tempat kami ini insyaallah tidak berawan guys. Kalian lihat sendiri guys, ini tidak ada awannya seperti kena timpa clear ya. Dan untuk yang di sebelahnya udah siap nih guys, kita pasang. Nah, ini udah siap. Ini nggak kelihatan dipasang stiker karena stiker yang dipasang tidak berawan guys. Nah ini kita harus cari cara atau adiakalin bagaimana cara membuang kerutan stikernya supaya tidak ditarik kembali ya guys, tidak terangkat ya, karena ini bodinya luar biasa ekstrim sekali ya. Dia hanya di bagian ini aja yang rata, yang enak dipasang, tapi kalau di bagian ini guys agak sulit dipasang karena di bagian depan ini dia melengkung guys. Kalian lihat stikernya sudah banyak sekali kerutan di bagian depan. Jadi sekarang tukang pasangnya ini harus mencari cara agar membuang, agar kerutannya terbuang rata ya. Kalau tidak terbuang rata itu bisa terangkat lagi stikernya guys. Pasangannya harus benar-benar sabar ya guys, harus benar-benar sabar supaya hasilnya itu maksimal. Kalau untuk pemasangan stiker pada stiker yang hitam apa putih bening ini tidak boleh dipegang ya guys, karena kalau dipegang itu nanti bisa nampak bekas tangan guys ya. Jadi plastik ini tidak langsung dibuka, plastik yang ini tidak langsung dibuka, jadi ini untuk pegangan guys, seperti ini pegangan supaya tidak ada cap tangan ya. Seperti ini udah ada cap tangannya. Ini kalau dipasang di bagian yang berwarna seperti ini,
dia akan nampak guys, akan muncul nanti bekas tangan kita guys. Oke, kita lihat lagi guys tuh depannya ini, lanjutannya di bagian depan. Ini sudah sampai di bagian yang lumayan sulit guys ya. Nah, jadi harus di setel betul-betul stikernya supaya tidak terangkat guys. Pindah dulu ke bagian atas guys, jangan terlalu banyak melewati supaya nanti gerutannya bisa dibagi. Thank you.
Oke guys, sudah siap ini proses pemasangannya. Nah, seperti inilah hasilnya guys, kalian lihat sendiri. Hasilnya sangat mantap sekali guys. Nah, seperti di clear ya maksudnya. Seperti ditimpa clear ya. Ini tidak ada berawan sama sekali guys. Oke guys, terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa di follow. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Kalau, saya mau yang lain.